Yang pertama orderan dari juragan Siti Aisyah di Jember Jawa Timur, lalu juragan 2 juragan Alan di Tasikmalaya Jawa Barat, terus juragan Wiguna di Tasikmalaya Jawa Barat, terus juragan Purnomo yang ada di Malang Jawa Timur, terakhir juragan Karim dari Sumatera Barat. Oke, segera saya terangkan satu persatu. Oke guys, ini ada orderan dari juragan Alan di Tasikmalaya Jawa Barat. Sudah jadi, akan saya ukur karena beliau minta ukuran besar, jadi 15x17. Sambil nih kemasi yang sudah yang lain-lain, juragan Alan. Nih 15 pas ya, kali 17 pas banget, 15 pas kali 17. Pas banget. Oke. Kembali lagi saya katakan bahwa pembuatannya ada dari bahan baku super baja tebal 3 mili. Ini loh, 3 mili dan rapet. Ini yang selalu saya katakan harus rapet karena apa? Kalau rapet bahannya jadi irit, matangnya rata, kue semprongnya jadi tipis. Nah, ini. Ya kan? Luar biasa, dua-duanya bakal jadi gagangnya dari kayu biar adem dan tidak ada las-lasnya. Oke, dibuka sekarang motifnya nih, dua-duanya dibuka motifnya. Nah nih, bulatannya jangan dikira sama loh ya, coba dipahami nanti akan. Nah ini kan bulat, nah ini enggak toh, ini separuh gambar ini enggak, jadi tetap duanya beda. Dan untuk apa namanya, untuk lereknya yang tradisional yang pun beda, bulat sama ini, apa ini. Bintang ya. Oke, bagus sekali. Nah. Oke, untuk juragan Alan yang ada di Tasikmalaya sudah jadi nih, tinggal hanya tinggal kirim aja, kasih juga. Oke, untuk yang mau order monggo di Desa Logam, bisa datang ke Desa Bogor. Terima kasih atas ordernya.